Orang kaya Kamjen, engkau bawa abang atas pokok. Hai, anak Wak Mering, engkau apa hal? Musalmah? Oh, Musalmah. Apa lama sangat tu? Masak tu. Eh? Musalmah? Engkau buat apa atas pokok? Hei, anak Wak Mering. Engkau apa hal? Engkau buat apa atas pokok tu? Hei, anak Wak Mering. Kau tak nampak ke? Aku sedang duduk di atas singgasana aku. Aku sedang menantikan Musalmah yang sedang menyiapkan makanan untuk aku. Singgah sana! Ini pokoklah orang kaya Kamdin. Tak ada siapa nak singgah. Kalau ada yang nak singgah pun, monyet dengan kau je orang kaya Kamdin. Hei, buang aja kau eh. Kau nak apa? Ha? Ah, aku tahu kau nak apa. Ha. Ah, kau nak duit kan? Ah, ambil. Ambil. Ambil orang kaya Kamden. Ha, ambil lagi, ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Janganlah baling jauh sangat. Ha, baling lagi. Baling. Baling. Ha, ambil lagi. Alamak. Melelas di aku, melelas di aku. Aduh. Hei. Bagi balik di aku tu. Hei. Mana boleh? Buruk siku namanya. Dah bagi minta balik. Aku peduli apa, buruk siku ke, buruk kaki lali ke? Ha? Bagi balik duit aku tu. Ha? Mana boleh? Oh, kalau tak boleh, ha? Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil. Ambil. Aduh. Hei! Balinglah semua sekali. Kau pun tak pernah baling sikit-sikit orang kaya Kamden. Lah, ambillah lagi. Ambil lagi. Aduh, melelas lagi. Melelas, 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 melelas. Aduh, Musalmah. Musalmah, oh Musalmah, Musalmah. Hei! Mana ada Musalmah atas pokok tu orang kaya Kamden? Hei, Sengit. Hei, Sengit. Ini bukan atas pokok tau. Ha? Ini istana aku dengan Musalmah. Ah, suka tingkau lah orang kaya Kamden. Ah, baling lagi. Baling duit tu. Baling. Ha, ambil lah. Baling. Ah, ambil lagi. Ah, ambil, ambil. Turunlah orang kaya Kamden. Tak baik duduk atas pokok lama-lama tu. Nanti tersampuk setan pokok. Apa? Setan pokok? Eh, ini istana aku dengan Musalmah tau. Ada 3 tingkat istana ni tau. Itu bukan tingkat. Itu dahan pokok. Eh, anak Wak Mering. Apa nama kau? Ismadi Marzuki. Takkan nama sedap macam tu orang kaya Kamden boleh lupa. Kau dengar sini ya, Ismadi Marzuki. Sebelum aku panggil pengawal istana ni penjarakan kau, aku rasa lebih baik kau berambus dari sini. Oh ya, kau pun nak mengorat Musalmah kekasih hati aku tu tak? Eh, Kamden! Engkau sorokkan isteri aku atas pokok tu ya? Ini satu lagi si tungau ni, si Wak Mering. Bapak dan anak sama saja. Eh, ini bukan pokok lah. Ini istana aku. Hah? Istana? Kenapa aku nampak istana kau ni macam pokok aja? Engkau salah buat ni, Kamden. Apa salah buat? Takkan kau tak nampak istana yang cantik ni? Ada permaidani lagi. Ha? Tak nampak? Engkau ada nampak isteri aku si Yanti tu tak? Tadi aku nampak dia berjalan ke arah sini. Huh? Sedap betul suara si Yanti isteri aku tu. Ah, aku tak nak ambil tahulah pasal isteri kau si Yanti kelabu asap tu. Aku sudah mempunyai seorang Musalmah yang lebih cantik daripada bini kau tu. Hoi! Orang kaya Kamden! Engkau cakap baik-baik sikit pasal ibu aku tau! Ibu aku tak kelabu asap! Hei Kamden, si tua kutuk! Engkau mengatakan isteri aku kelabu asap! Engkau siap! Engkau! Okay. Sudahlah ayah! Ayah bukan tahu banyak pokok! Hei, engkau diam! Ismadi Marzuki! Engkau buat apa nak membela si tua Kamden ayah kau ni? Hei!
Kamden bukan ayah saya. Habis siapa ayah kau? Ayahlah ayah saya. Eh, engkau diam, Ismadi Marzuki. Jangan menjawab. Ayah tanya, saya jawablah. Diam, Ismadi Marzuki. Ayah memang tak pernah sayangkan saya. Diam, Ismadi Marzuki. Aku laporkan perkara ini kepada penghulu Siak. Bahwa engkau tuduh aku tak sayangkan kau. Hoi, Ismadi Marzuki, anak Wak Mereng. Engkau nak apa suruh aku turun dari singgasana aku ni, ha? Aku nak duit engkau lah. Oh. Engkau campak duit dari atas pokok. Susah aku nak kutip. Biar aku panjat pokok ni. Senang sikit aku ambil duit engkau. Oh, kau nak kikis duit aku ya? Ambil. Ambil lagi ni. Yanti? Yanti? Baryanti! Dikau dewi pujaan hatiku. Ayah! 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 Hei! Mana kau dapat duit banyak tu? Engkau lah yang bagi orang kaya Kamden! Hei, mana aku ada bagi kau duit? Itu semua duit aku. Bagi aku balik! Hei! Dah bagi minta balik pula. Bagi balik duit aku tu. Ambillah. Kedekut punya orang kaya. Memang aku kedekut. Hei, kau bangun. Kau bangun. Dan. Laju, pergi. Siribon, Gunung Ayah. Lapan. Ayah. Duit aku. Ayah. Ayah. Siribon. Dondok lapar dan hidupak datuk teman. Nyampah dia umpun kau. Cepatlah balik ke bandar, ayah. Saya tak tahan bau busuk kampung ni. Panas betul lah kampung ni. Diam, Ismadi Marzuki. Cepatlah, ayah. Nak kemas apa lagi? Ayah bukan ada harta dekat sini pun. Kau diam, Ismadi Marzuki. Asal saya cakap je ayah suruh saya diam. Asal cakap je ayah suruh diam. Engkau diam, Ismadi Marzuki. Jangan menjawab. Tengok tu. Engkau diam, Ismadi Marzuki. Ayah, saya ni anak angkat ke? Kau diam, Ismadi Marzuki. Yanti. Yanti. Ibu tak ada kat sini lah, ayah. Kau diam, Ismadi Marzuki. Ibu memang tak ada. Ayah panggil dia buat apa? Yanti. 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 Ayah. Hei, ayah. Diam, Ismadi Marzuki. Ayah. Yanti. Yanti. Ibu tak ada lah. Yanti. Ayah. Ayah. Ayah, janganlah laju sangat. Penat saya tahu. Ayah, janganlah ketawakan saya. Eh, padan muka kau. Tak baik tahu ayah padankan muka saya. Seram tahu padan muka. Diam, Ismadi Marzuki. Padan muka kau. Kalau ayah jadi lembut, lagi tak senonoh. Eh, diam. Jangan menjawab, Ismadi Marzuki. Saya tak jadi baliklah macam ni. Malu tau. Ayah! Eh! Tunggulah! Tak boleh tunggu ke? Eh! Engkau diam, Ismadi Marzuki. Alah. Tunggu sikit pun tak boleh. Eh, padan dengan muka kau. Dah macam kuih koci aku tengok kau ni. Eh, tak baik tau kuih koci. Seram tau kuih koci. Kuih koci.